Universiti Kuala Lumpur UNIKL yang muncul juara TNB Liga Hoki Malaysia, saingan Liga Perdana musim ini diraikan dalam sebuah majlis makan tengah hari di Ibu Negara pada hari ini. Penantian selama 9 edisi oleh pasukan itu untuk berada di puncak Liga tamat apabila mereka menewaskan Maybank 2-1 pada perlawanan ke-11 3 hari lalu. Lebih bermakna, majlis itu merupakan perhargaan daripada kebawaduli yang teramat mulia, Tengku Mahkota Pahang, Tengku Abdullah Al-Haj yang merupakan Chancellor UNIKL. Bagi Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif UNIKL, Profesor Dato' Dr. Mazliham Muhammad Suun, beliau berharap kejuaraan ini dapat dipertahankan. Harapan kami agar para pemain ini akan dapat bermain dengan bersungguh-sungguh, fokus kepada apa yang mereka impikan. Semua orang impikan untuk berjaya, semua orang impikan untuk merangkul kejuaraan. Sementara itu, bagi jawatan pasukan Arul Sevaraj, melihat prestasi anak buahnya nyata meningkat berbanding tahun lepas, ia menduduki tangga keempat Liga. Selepas ini, empat pasukan terbaik Liga Perdana iaitu UNIKL, TNB, THT dan Maybank akan merebut Piala TNB 2019 yang akan berlangsung pada Selasa depan. UNIKL selaku juara akan bertemu pasukan di kedudukan keempat Maybank, sementara naik juara TNB akan berdepan pasukan di tangga ketiga Liga THT. Our approach is simple, we take one game at a time. Kita tak fikir, of course kita kena main untuk 120 minutes. We approach is simple, our discipline, the way we play, and kita akan kaji balik dua peluang yang kita main dengan Maybank, apa yang harus kita continue lakukan dan apa yang harus kita betulkan.